welcome back again to my channel and this is Smart Sestra. And everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us. And today I'm not alone. Hi, I'm Tika. Yes, Miss Tika, hari ini berseri-seri banget, Miss Tika. Iya dong, Mister Harus. Kenapa itu? Boleh kasih tau gak kenapa kamu berseri-seri? Semangat kemerdekaan. Semangat kemerdekaan, betul. Yes, Indonesia baru saja merayakan hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus kemarin. Dan Miss Tika, di beberapa minggu ke depan akan ada perayaan hari kemerdekaan Malaysia. Wow. Di tanggal 31 Agustus 2022. Seperti biasa, apabila ada hari kebangsaan ataupun hari besar di negara Malaysia itu ada sesuatu yang kita tunggu bersama-sama. Apa Miss Tika? Iklan. Selalu kami tunggu-tunggu. Hanya iklannya itu kan biasanya yang keluar bagus-bagus. Betul. Luar biasa, enak betul, banget ditambah. Betul. Pakai hati, dibikin pakai hati selalu. Bener. Iklannya dan selalu mendapatkan views yang tinggi, views yang banyak. Kenapa? Enggak ditonton oleh orang Malaysia aja, namun ditonton oleh orang Indonesia dan banyak lagi orang di dunia ini. Kenapa? So inspiring. Dan hari ini Miss Tika, padahal kemerdekaan di tanggal 31 Agustus, iklannya sudah keluar. Wow. Iklan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022. Wow, aku gak sabar banget pengen melihat ini, rekomendasi dari kalian semua teman-teman. Oke Miss Tika, tanpa percakapan panjang lagi, inilah iklannya. 1, 2, 3. Oke, di sekolah kayaknya. Sebuah puisi yang bertajuk Erti Kemerdekaan Bagi Saya. Oh. Erti Kemerdekaan Bagi Saya. Kalau tak faham, boleh tanya. Apa erti merdeka? Apa erti merdeka? Bahagia kita. I'm so excited. Mak? Ya. Bagi Mak kan, merdeka itu apa? Bebas daripada penjajah. Sebab tu kita merdeka. Betul. Penjajah. Korea City-nya tinggi banget ya. Wow, what is this? Oh, es kepal kayaknya ya. Uncle Mutu jual es kepal. Mikolo satu, please. Wah, ada Mikolo kat sini. Mikolo. Dengar kat Sarawak je. Ya, dek. Malaysia kan unik. Macam-macam ada. Wow. Oh, adik. Kita mau cuba Mikolo. Nang nyaman. Tak apalah, Kak. Terima kasih. Tapi boleh tak kalau nak rekod kedai ni? Boleh? Boleh. Kelak, ibu lupa tag and promote kemah orang. Oh. Boleh. Oh, my God. Terima kasih, Kak. Oh my God. Woi, tak ada mata ke? Apalah? Okay, what's beautiful? Lah, Teh. Apa nak? Kita ada laksa, kari mie, roti bakar, lolos tengah masa, pasang bol, laksa lemak, roti canai. Nanti, mau pinjam toilet je boleh? Boleh. Sini masuk, terus. Oh my God, boleh. Saya jaga sama lu. Okay, thank you, Aunty. Wow, this is Malaysia, Miss Tika. Look at them. Betul. Oh my God. Wow, it's Indian. It's Chinese over here. Ini donya sedap, man. Wah, ini best. Cuba. Wah, adik. Nak bikin filem ya? Nak masuk TikTok ke? Are you looking over the making? Kiap ikut TikTok. Orang buat lansing-lansing yang William. Kan langka. Ini kerja sekolah. Cikgu suruh buat. Boleh tak nak pinjam satu kulit durian? Kulit durian? Ini ha, berlama-lama. Ambil semua pun tak apa. Wow, menyenangkan sekali ya. Oke, deh. Jalan mati kilau dong, jalan lagi. Dah cukup kredit ke? Oh. Maaf, terlanggar tadi. Itulah, terkejut juga tadi. Tapi tak apalah, benda kecil. Tak apalah, abang saya bayar untuk dia juga. Apa dia? Abang belanja. Ah!
Sama-sama. This is Malaysia. Oh my god, it's so beautiful. By the way, I'm a bad. Dan saya tolong saya. Kalau tidak, habislah saya kena naik taksi. Wah, balik mana? Saya balik Ampang tu. Aduh, aku mau nangis. Merdeka. Apa arti sebenarnya? Adakah bebas dari penjajah semata-mata? Atau lebih dari itu? Mungkin makanan yang kita sama-sama suka? Oh, ini yang dia buat. Yang satukan kita? Oh. Mungkin budi bahasa? Persaudaraan? Dan saling hormat buat kita selesa. Yang pasti, kasih dan sayang yang kita tunjukkan bila bersama. Untuk terus hidup bahagia di tanah air tercinta. Sebenarnya, semua itulah menjadikan kita, kita. Oh my god. Itulah artinya merdeka bagi saya. Keras merdeka itu adalah merayakan kebangkitan rakyat dan negara. Oh my god. Ah, Selkom. Tidak pernah gagal. Eh, wait. Ah, letak ke atas. Oh my god. Macam ni. Okay. 3, 2, 1, action. Tidak pernah mengecewakan, betul. Tidak pernah gagal, tidak pernah mengecewakan. Selalu berhasil membuat jantung ini berdegup kencang dan mata berair berkaca-kaca. Menggugah banget. Oh my god, it's so super super beautiful. Aku dan tuh, ini meaningnya, aduh. Meaningnya dalam banget. Dalam banget. Jadi, oh my god, merdeka itu betul. Adalah ketika rakyat juga merdeka. Gitu. Betul. Di situ juga diceritakan tentang persatuan. Betul sekali. Malaysia itu unik. Betul, benar. Sekali. Merdeka itu anak kecil ini, Haikal ini, kayaknya apa namanya, ingin mencari arti daripada kemerdekaan sendiri. Ya. Padahal ibunya sudah bilangnya merdeka bebas dari penjajahan, nak. Hmm. But not that the definitions that he wants to have or he wants to believe. Kemudian dia find out by himself, benar. Mistika, dan menemukan bahwasanya kemerdekaan itu adalah ketika kita bisa saling melengkapi. Benar. Keunikan kita bisa saling melengkapi bangsa ini gitu. Keunikan kita, keberagaman kita membuat bangsa ini itu besar, dan itulah kemerdekaan. Yeah. Dan semua rakyat bisa saling bahagia, saling support, saling menyayangi. Look at that. Saya belanja kamu. Wow. Gak usah, abang aja belanjakan berdua. Itu luar biasa banget. Dan itu adalah kemerdekaan. Benar. Ada rasa sayang, rasa kalau cinta. Kalau aku yang paling menyentuhnya itu yang bisa kalau di aku ya. Betul, ketika betul. Di restoran itu dia terdiri dari berbagai betul. Macam makanan. Betul. Dari ada India, betul. China, terus Melayu juga. Betul. Dan betul. Semua orang berkumpul betul di satu sekali. Tempat, bahkan betul. Di satu meja makan. Betul. Dan para pekerjanya pun berbagai betul. Macam. Betul. Ya kan ya? Wow. Itu. That's why itu benar-benar terlihat Malaysia unik. Betul. Malaysia keren banget. Makin kesini, makin kita pahami bahwasanya Malaysia itu adalah ini. Malaysia itu adalah keberagaman. Yeah. Malaysia itu adalah terdiri dari berbagai bangsa dan mereka saling melengkapi dan mereka sibuk. Sibuk untuk apa? Sibuk untuk membawa harum nama negara mereka. Itu nama negara Malaysia. Wow, keren banget. Dan suka banget. Kita akan cari lagi ya iklannya abis ini. Iklan-iklan yang lain kalau ada ya guys, tolong rekomendasikan ke kami. Okay guys, that's all from us. Hopefully that you find this video good. And you find this very good, don't forget to hit the thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. Super much love from Indonesia. Malaysia boleh. Suka.
suka banget. Keren banget. Bye everyone. Bye.